Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini, seperti pada judulnya, kita akan membahas tentang sesuatu yang agak berbeda ya. Sesuatu yang mungkin selama ini dianggap remeh sama orang, cuman ini sangat powerful. Kenapa saya bilang powerful? Karena pada dasarnya melalui teknik ini banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan untuk dijadikan semacam apa namanya informasi dasar kita untuk melakukan serangan atau untuk melakukan penetration testing gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru melihat video saya dan baru melihat channel saya, silakan apa namanya, silakan menyempatkan waktu kalian untuk subscribe ke channel saya. Terus jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama, dan jangan lupa komen di bawah video apa yang kalian inginkan. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi yang sebenarnya, harus kita disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi secara fundamental itu yang harus kita pahami, bahwa banyak orang yang di luar sana yang menganggap bahwa hacking itu sesuatu yang akan merusak atau seperti hal-hal negatif. Cuman kan itu adalah masuk ke ranah fungsionalnya. Cuman kan di hal ini saya akan membeberkan bagaimana sih kita lebih mendefense diri kita dari hal-hal itu. Jadi perlu diketahui bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan untuk menghindari kita nih masuk dalam kualifikasi hal itu. Jadi tanpa panjang lebar, kita langsung lihat Google aja. Apa itu OSINT? OSINT itu kalau dibaca singkatannya ya. Saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan hal ini kepada teman-teman. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja, karena saya rasa semua orang sudah mengetahui hal ini, cuman dalam kepraktisannya, dalam melakukan serangan, bukan serangan sih, kalau serangan nanti bahaya lagi. Dalam melakukan prakteknya itu mungkin orang agak kesusahan. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu, ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan. Sedangkan banyak lagi cara-cara lain. Nah, jadi di sesi open source intelligence ini, saya akan membuat menggunakan tools yang lain. Nah, jadi nanti kalau kedepannya saya akan membuat tentang open source intelligence yang tentang menggunakan apa ya, apa ya, saya lupa lagi toolsnya. Maltego ya, itu sangat powerful. Biasa kan orang pakai Maltego itu di Twitter apa segala, itu mereka pakai pakai Orange apa segala. Cuman kalau di sini kan kita bisa pakai aja Maltego. Oke, jadi di sini secara definisi sebagai Intel, menurut Departemen Pertahanan Negara Paman Sam, OSINT didefinisikan sebagai intelijen yang dihasilkan dari informasi yang tersedia untuk umum dan dikumpulkan, dieksploitasi, dan disebarluaskan secara tepat waktu kepada audiens yang sesuai untuk tujuan mengenai persyaratan intelijen tertentu. Nah, mungkin teman-teman pernah mengikuti seminar gitu tentang big data apa segala, yang khususnya membahas tentang sekuritas kita dalam dunia internet ini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mengikuti hal itu. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar juga yang disebut dengan big data. Itu yang pertama. Terus kita ada data kita yang hilang begitu aja, atau ada data kita yang masih ada cuman udah dilihat sama orang lain. Itu beberapa tipe-tipe yang menurut pribadi saya. Terus ada data yang kita berikan secara sukarela gitu. Misalnya data-data yang bisa kita input ke
dalam internet lah. Misalnya saya ngetik seperti ini, OSINT adalah. Nah, jadi orang-orang yang di luar sana, mereka sudah tahu kalau saya mencari informasi tentang intelijen, apa open source intelijen ini. Jadi itu data-data yang bisa dijadikan semacam kompilasi yang bisa dipelajari gitu. Jangan menganggap remeh suatu suatu pengetahuan terhadap kamu. Misalnya orang cuma tahu kamu suka sama kucing, maksudnya kamu suka memelihara kucing, itu sudah jadi bahaya untuk dirimu. Kalau kamu menjadi orang yang sangat rahasia, kamu mengatakan bahwa kamu suka sama kucing atau suka memelihara kucing, itu aja sudah menjadi hal yang sangat berbahaya. Atau kamu bilang bahwa warna kesukaan saya adalah warna merah, orang sudah tahu tuh, mereka harus melanjutkan pencarian mereka. Setidaknya ada satu hal yang menjadi titik terang gitu, untuk pencarian mereka. Lebih fatal lagi kalau mereka sudah mengetahui namamu gitu. Oke, tapi dalam hal ethical hacking Indonesia ini, kita tidak menggunakan hal itu. Ini cukup menjadi pengetahuan kita supaya kita bisa memanage diri kita di internet gitu, supaya kita bisa mengetahui bahwa oh, ini yang harus saya input ke internet, oh ini yang harus saya buat ketika saya berselancar di internet gitu. Oke. Jadi secara definisi mungkin sudah kalian pahami gitu. Tapi di sini saya akan menggambarkan, ada baiknya kita ini dulu ya. Kita open source code-nya dulu. Tools yang kita pakai sekarang ini adalah tools yang masih levelnya masih kayak untuk demonstrasi aja sih. Jadi nggak terlalu kompleks. Hitungannya nggak terlalu powerful lah. Kalau powerful kan nanti lah ya kan, bertahap. Makanya kalian subscribe channel ini, terus support ya. Ini adalah tools yang saya temukan, bukan saya yang buatnya. Ini belum saya, bukan saya yang buat. Karena untuk demonstrasi saya menggunakan tools orang. Kalau secara logika saya sudah mengetahui cara-caranya. Jadi seperti ini. Ini adalah source code. Wah, kenapa nge-lag ini? Ini adalah source code. Source code yang dibuat pakai Python, Python 3 ya. Versinya juga masih 1. 1.0.0. Jadi hitungannya masih sangat ya tidak akurat, maksudnya cukup mengetahui aja. Kalau tools ini definisinya cukup mengetahui. Kalau akurat apa enggak, saya enggak menjamin. Tapi ini adalah sebagai contoh logikanya saja, karena yang penting adalah logikanya sudah pas, sudah kena gitu ya. Jadi di sini menggunakan banyak banget uname, DNS apa segala, username missing, mod single, terus invalid format. Ini kalau formatnya beda dari string ya. Kalau misalnya mereka dia pakai boolean atau pakai yang lain, dia nggak bisa karena format di sini tuh harus string ya. Oke, terus makanya ada ini F. F ini artinya format ya. Format yang format untuk R, untuk C, untuk W, ini formatnya apa gitu. Jadi dibuat supaya dia multi gitu. C-nya ini apa? Nah, ini cyan, green. Ini warna sih. Terus yang dipakai itu hal-hal yang mudah aja sih, pakai soket. Ini teman-teman bisa ngikutin ini, pakai modul ini, terus sedikit mengetahui tentang apa, tentang dasar-dasar coding. Nah, ini ada tulisan request ya. Terus ini adalah Twitter URL. Kita cek yang terkandung di sini. Nah, ini adalah apa namanya, autornya atau pembuatnya. Nah, terus di sini ada banyak lagi kayak the URL, ada
domain. Domain ini adalah misalnya seperti Google, seperti Twitter, itu yang akan dilakukan checking di situ. Jadi ya lumayan, ini pakai request ya. Kalau teman-teman pernah belajar tentang Python pasti pernah tahu. Jadi ya apa yang mau saya bahas di sini? Exception test IPA. Jadi ini adalah program yang dipakai juga statusnya untuk memastikan bahwa status ini apa gitu. Jangan sampai statusnya error tapi ditampilkan. Tapi kalau mau ditampilkan juga bisa, cuma dengan syarat tampilkan statusnya gitu. Kalau yang nggak error, teman-teman semua bisa membuat outputnya tidak usah menggunakan status request ya, atau status ketika melakukan request ke websitenya. Oke, ini adalah kerangkanya, source ya, source code nya ini. Kalau kita tekan R, saya hapus segala keyboard interrupt, jadi dia langsung keluar ya. Oke, jadi untuk tools yang kita pakai ini adalah source code nya terus logika dari source code ini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini adalah platform ya, misalnya Facebook. Ini Facebook. Nah, ini Instagram. Ini Twitter. Ini Steam misalnya, Steam. Apalagi? Ini apa? YouTube, ya YouTube. Ini YouTube ya. Nah, tools ini cara kerjanya seperti apa? Cara kerja tools ini adalah dia harus memiliki list dari semuanya ini. List apa yang harus dimilikinya? Yaitu list URL dengan format-format tertentu gitu. Seperti apa itu, Bang? Oke, langsung kita tes. youtube.com/safabit. Nah, ini kan YouTube saya. Nah, ini kan nanti kan masuk ke YouTube saya ya. Nah, ini langsung masuk ke Ethical Hacking Indonesia. Jadi apa, Bang, sebenarnya, Bang? Nah, oke, langsung kita bahas juga. Jadi kalau untuk di YouTube seperti ini, apa yang diambil? Yang diambil adalah ininya, list yang ada di, sebagai contoh sekarang kita menggunakan YouTube aja guys ya. Jadi ini untuk YouTube. Nih. Terus sama seperti yang ini, anggap aja ini mereka satu jadi satu gitu ya. Punya domain sendiri. Gitu. Jadi di dalam list ini harus terkandung semua domain seperti ini yang bisa dimasukin nanti sebagai ini adalah semacam form. Kalau terlihat ini semacam form inputan yang harus teman-teman isi menggunakan username si target yang ingin dianalisa gitu. Yaitu misalnya websitenya. Terus gimana kalau misalnya username-nya itu malah di belakang gitu. Misalnya https://, terus nama username-nya, terus titik baru domain. Nah, jadi itu juga bisa dikondisikan di sini. Gitu. Menggunakan program tadi ya, menggunakan teknik program, jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi seperti itu, kalau dalam toolsnya bisa menjadi dua paket seperti ini. Paket yang satu ini adalah untuk menginputan atau untuk user memahaminya seperti apa. Ya, paket yang kedua ini adalah paket include dari luar, yang dimana dibutuhkan tools atau main.py, biasanya main.py kalau secara default, untuk memahami internet itu seperti apa gitu. Nah, jadi untuk melakukan testing apakah 200 atau oke, jadi akan dikirim balik ke sini dan nyatakan bahwa ini adalah benar adanya gitu. Jadi kira-kira itu adalah logika yang terkandung dalam tools itu.
Oke, sekarang kita akan mempraktekkan gimana sih caranya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah list-listnya. Sebelum teman-teman installnya harus dilakukan penginstalan requirement-nya. Kenapa yang harus dilakukan ya, supaya nggak korup, karena requirement di Python itu adalah semacam paket yang akan digunakan gitu. Kalau nggak terinstall ya nggak bisa gitu. Kayak misalnya kamu kalau di Windows, kalau kamu mau ngetik gitu kan, mau mengolah kata atau mengetik, kamu nggak bisa buat di mana, bisa sih buat di mana, cuma kan lebih proper kan di Microsoft Word gitu. Nah, kurang lebih seperti itu logikanya. Oke, semua sudah oke, tinggal kita start. Jadi main.py-nya ini cuman kan diganti dengan nama yang berbeda atau custom name. Langsung aja kita next fill.py. Langsung kita lihat help, help apa yang terjadi. Nah, seperti biasa, maka muncullah optional argumennya gitu. Maka kita pakai tag you gitu. Saya menggunakan nama saya sendiri ya, supaya fair gitu. Importing modules. Nah, dalam hal ini dia melakukan pengecekan terhadap modul yang ada di program. Yang saya analogikan sebagai Microsoft Word tadi. Jadi 351 URL load. Nah, jadi ada 351 yang bisa dicek atau yang bisa dilihat gitu. Jadi targetnya adalah diri saya sendiri gitu. Oke. Nah, jadi sudah tersimpan. Yang di load adalah sebanyak 351 URL. Tapi yang bisa cuma 17 gitu. Bisa di dump. Dilihat di dump-nya di sini ya, bisa kita dump di sini. Karena ini bagusnya seperti ini. Jadi ada file yang ditinggalkan gitu. Untuk kita bisa lihat lagi. Gas. Oke. Nah, ini adalah debug tadi ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian masih bingung dalam logika dan dalam memahami materi ini atau video ini, mungkin bisa di teman-teman bisa komen di bawah supaya saya akan menjelaskan ke di video selanjutnya. Karena kedepannya mungkin ada banyak video tentang OSINT apa OSIN apa atau apa open source intelligence ya, yang akan kita bahas kedepannya. Jadi tetap menunggu subscribe dan like video saya untuk menantikan banyak pengetahuan selanjutnya. Oke. Okay? Mungkin itu aja karena saya lagi dalam posisi kuliah dan saya juga banyak banyak tugas, jadi saya nggak bisa terlalu sering mengupload. Jadi mohon pengertiannya, tapi saya akan berusaha untuk mengupload. Jadi saya akhir dulu videonya. See you in the next video. Terima kasih teman-teman untuk pemahamannya. Terus komen di bawah ya video apa yang kalian mau, jadi supaya saya langsung buatkan video, jadi waktu saya dapat seefektif mungkin. Oke, terima kasih teman-teman.